Oke teman-teman, balik lagi saya channel Sony Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk web event terbaru ya, dimana web event ini adalah bagian dari event MQ turnamen teman-teman. Dan di sini kita langsung masuk ke web eventnya ya. Jadi kalau teman-teman login di Mobile Legend itu udah ada semacam linknya gitu ya, tinggal teman-teman klik saja. Oke, di sini seperti biasa kita quick login. Dan di sini kita langsung masuk di web eventnya, yaitu turnamen spectator pass teman-teman. Di sini intinya kita semacam menonton live streaming gitulah ya teman-teman ya, pada event M2 turnamen yang sekarang sudah bergulir ya. Oke, di sini ada semacam info gitulah ya, tinggal kita klik-klik gitu ya. Cara kita ya untuk menyelesaikan misi yang ada pada web event ini. Dan di sini ada misinya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat dulu untuk tampilan eventnya ya. Di sini ada basic dan adventure. Ada dua jenis hadiah ya, dan ini adalah peraturan event. Seperti biasa ya teman-teman ya. Di sini teman-teman harus melakukan invite dan bantu teman ya. Jadi teman-teman tinggal di share saja untuk linknya di medsos yang teman-teman punya. Nah di sini. Dan di event ini juga teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan skin gratis, di mana ada skin epic ya, epic limited, lalu ada skin starlightnya si Esmeralda. Oke, di sini ada tampilannya dan ini, oh ini untuk share-nya ya. Oke, ini adalah beberapa hadiah yang bisa teman-teman dapatkan ya. Ada skin trial, lalu ada skin permanen, lalu juga ada beberapa item semacam ya fragment, lalu ada emblem gitulah ya teman-teman ya. Dan di sini juga tanggal 25 Januari itu teman-teman login, teman-teman bisa dapat semacam peti gitu ya. Tapi harus sampai di level 6 ya. Jadi kalau teman-teman nggak sampai di level 6 jadi nggak dapat. Dan ini adalah prize poolnya. Di sini ada skinnya Hayabusa dengan Lunox, itu skin epic limited dan itu permanen ya. Tapi ya di sampingnya ada lucky ticket ya teman-teman ya. Jadi berkesempatan juga buat dapat lucky ticket. Oke, dan ini misi yang bisa kita selesaikan. Lalu di sini ada semacam misi share gitu ya. Oke, ini misinya. Sini bagikan dengan teman. Oke. Kita selesaikan misinya satu persatu. Di sini kita dapat XP. Lalu tonton live streaming turnamen. Kalau ini dia per tanggal ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa tanggal untuk kita bisa menyelesaikan misinya. Nah, ini kan untuk turnamen kan lagi live streaming ya. Lalu tonton video musik M2. Itu tinggal teman-teman klik saja linknya, nanti langsung diarahkan ke YouTube-nya. Nah ini. Oke, sudah selesai. Lalu tonton Behind the Skin M2 episode pertama ya. Nah ini. Oke, sudah. Lalu tonton Behind the Skin M2 episode kedua. Oke, sudah. Lalu di sini untuk tonton live streaming ya, serta di sini juga ada misi bantu teman, teman-teman. Karena untuk membuka yang hadiah adventure itu teman-teman harus memiliki teman yang diundang ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk di in-game friend. Jadi tinggal teman-teman klik saja yang logo semacam orang itu. Ini adalah teman-teman yang ada di in-game kita ya. Tinggal teman-teman invite saja mana yang ingin teman-teman invite. Yang pastinya yang kemungkinan besar akan merespon lah ya. Nah, di sini bisa langsung teman-teman invite ya. Ini langsung masuk di apa itu? Di mail in-game-nya ya, teman-teman ya, di mail in-game Mobile Legend temannya kita ya. Dan nanti kalau dia sudah mengklik link tersebut, maka dia akan diarahkan ke web eventnya. Lalu nanti kalau dia mengklik, maka otomatis dia membantu. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya, itu simple sekali. Tinggal teman-teman kirim saja apa itu link sebanyak-banyaknya ya, atau invite sebanyak-banyaknya. Nah nanti kalau dia merespon, maka dia membantu. Dan di sini saya sudah memiliki teman satu ya. Berarti sudah direspon teman-teman. Tinggal kita kirim lagi invitan kita sebanyak-banyaknya.
Di sini untuk hadiah adventure sudah terbuka ya. Tinggal kita selesaikan lagi misi-misinya setiap hari. Itu ada misi nonton live streaming sama bantu teman. Itu bisa menambah XP kita. Semakin banyak XP yang kita dapat, maka semakin tinggilah level akun web event kita ya. Level akun lah ya. Di sini saya di level 3, teman-teman. Dan ini ada hadiah apa ini, door prize-nya ya. Yaitu skin epic dengan skinnya Esmeralda. Oke, di sini kita masuk di in game. Jadi di sini kita akan klaim hadiah yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, hero fragment. Lalu di sini ada BP card. Lalu ini ada trialnya hero clean. Lalu ada skinnya Kufra. Lalu di sini ada emblem pack. Lalu ada skinnya si Bruno ya, dan itu adalah skin elite kalau nggak salah. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event terbaru yang telah hadir di Mobile Legends, di mana di event ini kita menonton M2 ya, lalu kita selesaikan misi juga, di mana di situ ada misi invite dan mata teman. Dan nanti kalau kita hoki itu kita bisa mendapatkan skin epic limited, yaitu skin epic Hayabusa dan Lunok secara gratis dan itu permanen, lalu login pada tanggal 25 ya tadi ya, dan mengklaim peti, dan dari peti tersebut kita juga berkesempatan untuk mendapatkan skin permanen yaitu skin Esmeralda Starlight ya. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya, bye bye.